Halo semua. Oke, hari ini saya akan membuat video unboxing kamera. Di sini ada kamera, ini lens dia, mikrofon, dan yang kecil ni filter untuk lens dia. Dan di sini ada kamera Sony A6600 yang saya baru beli tadi. Kotak dia besar ni ya. Kalau beli sekali dengan kit lens dia, mungkin kotak dia agak panjang begini. Tapi saya beli body saja, jadi dia kotak dia kecil saja. Okay, kalau kita tengok di sini ada nama Sony, ada A6600, ada gambar kamera di sini di tepi dia. Okay. Dan di sini ada seal dia, tapi saya sudah potong tadi. Saya sudah potong tadi semasa di kedai untuk cek di dalam. Kalau kita beli dia, seal ni memang ada di sini. Jadi tadi saya sudah potong sudah. Ini adalah untuk keselamatan dia lah. Jadi kita mula tengok apa yang ada di dalam ini. Saya akan buka kotak ni. Oke, okay. Ini ada katalog untuk lens, Okay, saya letak di tepi. Ini ada buku panduan dia. Okay, kita pergi tengok lagi. Oke, okay, di dalam dia. Okay, di dalam ni ada kabel, ni charger dia, kabel. Pecah dia. Ini strap dah. Yang ini eye cup dia. Ini eye cup. Jadi saya pasang dia. Okay, ini adalah adapter. Charger adapter. Dan ini adalah bateri dia. Bateri dia agak besar daripada bateri Sony A series yang sebelum ini. Bateri ini agak besar. Lagi tahan lama lah, tahan lama. Okay. Okay, kita tengok di sini ada kabel charger dia. Ini ada tiga jenis. Ya, tiga jenis, tapi dia punya kepala ni tak sama. Ini yang biasa kita pakai di Malaysia ini. Dan ada jenis macam ni. Dan ada jenis macam ni. Jadi ada tiga jenis semua. Okay, saya letak tepi. Dan ini adalah kamera dia. Jadi terbalut dalam ni. Okey, ini adalah kamera dia. Ada nama dia Sony A6600, A6600. Ini. Okey. Okey, yang Sony A6600 ni yang baru ni datang tidak datang dengan flashlight dia. Jadi di sini kosong. Biasa yang sebelum ni di sini ada flashlight dia, di sini kosong. Ini kita boleh pasang mikrofon ataupun apa di sini. Dan dia punya screen flip up screen macam ni. Boleh buat macam ni. Wow. Ya. Boleh buat macam ni. Okey. Dia punya ni, macam ni. Saya suka dia punya screen ni sebab boleh flip up.
Dan ini adalah di sini bateri dia. Ini untuk bateri dia lah. So, pasang bateri dia terus. Ini bateri dia, pasang bateri dia. Okay. Tutup. Dan yang ini tadi, ini adalah di sini. Kita pasang di sini. Cara pasang dia masuk dari atas macam ni. So, dari atas tekan. Ya. Jadi dia macam ni. Okey. Okey, saya letak kamera di sini. Dan ini adalah lens dia. Saya beli lens wide angle lens 10-18 mm. Ini adalah wide angle lens sesuai untuk kita ambil video lah ni. Okay. Di sini pun ada seal dia, tapi saya sudah potong tadi semasa di kedai untuk cek di dalam. Okay, kita buka. Kita buka dulu. Dan ini adalah buku panduan ya. Okay, lens dia di sini. Dia balut dengan plastik bubble wrap ni. Okay. Di sini dia ada tulis mana? Di sini ya. 10-18 mm ini. Okey, buka dia. Ini adalah dia punya ni. Dan di sini ada dia punya. Tadi saya beli sekali dengan lens filter dia. Saya akan pasang terus. Okey, lens filter dia. Lens filter dia kita masuk je macam ni. Pusing dia. Ketat dia. Ya, ini untuk protect kita punya lens lah di dalam tu supaya tidak scratch ke apa. Okey. Saya akan pasang dia terus pada kamera, buka ni. Kena buka ini dulu, pusing saja. Okey. Lalu kita tengok di sini ada dot putih ni, tanda putih ni dengan tanda putih yang ada dekat lens ni, kita akan selarikan dia di sini. Okey, lepas tu pusing macam ni. Okey, dia sudah lock. Okey, inilah dia kamera A6600 Sony. Dia punya screen boleh flip up macam ni. Okey, tutup balik. Okey. Saya kena tutup ini. Okey, ini adalah mikrofon yang saya beli. Okey, mari kita buka dia. Semua apa ada di dalam dia. Ya. Dalam dia ini. Okey, mikrofon dia macam ni. Dia punya ini. Ini kita pasang di sini. Oke. Dan ini adalah holder dia. Tapi saya tidak suka yang ini sebab dia terlampau lembut macam ni.
mungkin lain kali saya akan cari yang lagi bagus lah. Kita masuk dia di sini. Jam ini. Dan oke, saya akan pasang daripada kamera. Jadi saya belum ada rig dia untuk kamera ni. Saya ada order online tapi belum sampai lagi rig untuk di sini. Kita letak di sini, boleh install apa semua mikrofon dia. So saya akan letak mikrofon ni di sini. Masuk dia di sini. Letakkan dia. Dan di sini, buka di sini. Oh, ini ada yang lubang yang di bawah ni, dia punya headphone, untuk headphone dia di yang warna merah ni. Ada untuk ini mikrofon, kita letak di sini. Ini adalah satu tu HDMI dan ini adalah untuk charge dia. Okey, ini jumlah setup dia. Tapi dia punya ini ya, dia sangat lembut dia punya holder, dia punya mikrofon ni. Tapi masalah dia, kita boleh ambil video macam ni. Kalau kita selfie begini macam ni, jika kita buka screen, kita buat flip up screen macam ni ke belakang macam ni, dia akan terganggu lah, dia akan terganggu, tidak nampak screen kita sebab mikrofon ini. Jadi saya kena beli rig dia, nanti mikrofon ni boleh kita pasang dekat rig. Mungkin boleh pasang dekat tepi macam ni ya. So kita punya screen, flip up screen boleh macam ni. Kita boleh mikrofon ni letak di tepi macam ni. Okey, saya akan tutup dia balik. Dan sekarang saya punya setup begini saja, setting saya ya untuk ambil video. Okey, saya akan beritahu kenapa saya beli kamera ini dari kedai. Sebab saya beli di kedai lagi murah berbanding jika saya beli online dari website. Saya ada semak dekat website Sony ataupun dekat online macam Lazada atau apa semua, dia orang jual memang agak mahal. Jadi hari tu saya ada jumpa satu kedai, memang dia jual memang agak murah lah. Lagipun ada promosi sempena hari raya, jadi harga dia sangat murah. Mula-mula saya tanya sebelum PKP hari itu, perintah kawalan pergerakan hari itu, harga dia masih mahal. Dan ketika saya pergi beli hari ini tadi, dia agak murah lah, sudah turun sebab ada promosi untuk hari raya. Jadi saya boleh belilah. Jika daripada saya beli online, harga dia agak mahal. Okey, ini adalah kamera A6600. Unboxing dia tadi. Okey. Okey semua, terima kasih kerana menonton video saya. Jika ada anda yang sudah membeli kamera ini, boleh kongsikan tips-tips untuk saya ataupun apa-apa advice semua supaya saya boleh belajar. Lagipun ini adalah kamera pertama saya, yang saya pun masih beginner lagi lah.
Saya masih belajar lagi untuk ambil gambar dan video. Oke semua, terima kasih karena menonton.